hari ini kita sepakat hadir berkumpul yang hadir hari ini Minda Pondok, Ummati, Pendeta, ulama-ulama pondok. Hari ini dalam sejarah PRU 13 telah diisytiharkan oleh Tuan Guru Haji Abdullah Sa'amah bahawasanya kesimpulannya ialah mengundi UMNO Barisan Nasional adalah wajib dan mengundi Pakatan Rakyat yakni PAS, PKR dan DAP adalah haram berdasarkan nas-nas yang telah dijelaskan mengikut Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan kitab-kitab muktabar. Apabila Pakatan Rakyat, PKR, DAP masih bertegas ingin menggunakan kalimah Allah, apabila Kaparsing bertegas tetap dengan pendiriannya mahu kalimah Allah digunapakai dalam kitab Bible versi bahasa Melayu yang saya bawa hari ini dan saya akan dedahkan kenapa dan mengapa kita tidak benarkan, kita bukan berbalah, kita bukan mahu bertengkar dengan sahabat kita, teman kita dari Kristian, sebab kita tak pernah pun bertengkar. Kita hidup satu Malaysia, satu negara. Dulu mereka menggunakan God dalam Bible. Yang jadi isunya kenapa dan mengapa mahu digunakan kalimah Allah dalam Bible versi bahasa Melayu. Yang tajuk kitabnya ialah Al-Kitab. Namanya Arab, isinya bahasa Melayu. Yang mana sekiranya Dewan Bahasa Pustaka semak 100% boleh lulus kerana bahasanya standard. Kitab ini sudah ada di pasaran dan tidak diketahui oleh KDN. Kerajaan Malaysia tidak tahu menahu. Hari ini PAS membuat fitnah mengatakan UMNO Kerajaan Malaysia membenarkan kalimah Allah digunapakai dalam kitab Bible versi bahasa Melayu. Ianya salah. Kerajaan tidak menahu-menahu. Malah Majlis Agama, Jabatan Agama Islam, JAKIM tidak tahu menahu. Apabila didesak oleh Kaparsing, apabila didesak oleh Lim Guaing, barulah benda ini pecah. Sebenarnya sudah ada di dalam gereja Bible ini. Bagi orang Islam, kita berpegang bahawasanya Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Walaupun surah ini pendek, fadilatnya besar. Mengikut riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha, ada kata kita baca sekali surah Qul huwallahu ini, surah Ikhlas ini, 1/3 Al-Quran kita dapat pahala. 3 kali baca sebuah Al-Quran. Pendek tetapi kerana menceritakan keesaan Allah di dalam surah Ikhlas ini. Berbeza dengan Kristian, Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Isa, Ruhul Kudus, Holy Spirit, 3 Tuhan. Jelas di sini Kaparsing bertegas, DAP, PKR bertegas, PAS sebahagiannya mengikut, sebahagiannya tidak mengikut. Maknanya haram kita menyokong Pakatan Rakyat atas dasar kalimah Allah, sudah haram. Wajib mengundi UMNO Barisan Nasional, wajib mengundi BN demi mempertahankan agama, bangsa dan juga tanah air kita. Itu jelas. Di dalam kitab Bible ini versi bahasa Melayu, jelas dalam tajuk Kejadian, ada surah dia, surah Kejadian. Surah Kejadian. Dalam surah ini, kisah penciptaan ayat 1. Muslimi muslimat dengar sahaja, jangan pegang sebab ianya adalah daripada Bible bahasa Melayu. Nombor 1. Pada mulanya ketika Allah mula menciptakan alam semesta, disebut perkataan Allah, bumi belum berbentuk dan masih kacau bilau. Samudera yang bergelora yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh kegelapan yang pekat. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Allah berfirman, hendaklah ada cahaya. Lalu cahaya pun ada. Allah berpuas hati melihat hal itu. Dengan jelas, kata-kata dalam Bible versi bahasa Melayu ini, sekiranya ditulis di atas sepanduk, digantung, maka bagaimana dengan anak-anak kita yang membacanya? Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita, orang-orang Melayu yang cetek ilmu agamanya? Mereka akan menyangka ini adalah ayat Quran. Mereka menyangka ini adalah hadis. Mereka menyangka inilah hadis Qudsi. Sebab ada perkataan Allah dan firman mengelirukan umat Islam. Kenapa DAP ingin sangat perkataan Allah ini ada dalam kitab Bible versi bahasa Melayu? Kerana sudah dirancang, ada agenda yang tersirat untuk memurtadkan orang-orang Melayu
supaya menjadi Kristian. Dan hari ini kita sudah dengar berita, kita sudah dengar bahawasanya sudah ada orang Melayu yang menjadi padri dan pastor. Kita mahu orang Kristian kembali kepada perkataan God, Tuhan. Terjemah ke dalam bahasa Melayu, Tuhan. Kenapa Allah? Kita tidak marah, tetapi perkataan Allah itu yang menjadi isunya. Hari ini Allah diletakkan di atas gereja-gereja, dewan gereja Allah. Allah itu kasih di atas gereja-gereja mereka. Maka sekiranya tidak ditangani dengan baik isu ini, sekiranya kita masih lagi nak mengikut kapar sing, nak mengikut PKR, nak mengikut DAP, nak mengikut PAS, maka masa depan agama kita orang Melayu akan hancur. Orang Melayu akan berpecah dua, ada Kristian, ada Muslim, akan bertelingkah, berbalah, dan akhirnya pertumpahan darah berlaku sesama Melayu. Bukan itu saja, Melayu akan berbalah dengan Kristian. Berbalahlah kita di negara yang tercinta ini. Hancurlah negara kita. Dalam satu Malaysia, satu negara, kita bersatu. Atas dasar akidah, kita bersatu. Orang Islam, orang Melayu wajib bersatu. Orang Islam, orang Melayu wajib menguni UMNO Barisan Nasional demi kesejahteraan agama, bangsa dan negara kita.